Thank you.
kasih Tuhan, engkau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang terkendaki Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pimpin kami terus Tuhan, kami akan meninggikan dan memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi, terima kasih Tuhan. Biarlah kami di ruangan ini boleh dipenuhi dengan hadirat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa puji Tuhan? Yes. Karena hari ini ada sedikit takut. Saya guru suka sekali dengan berdoa. Dan hari ini saya pikir kita bersuka cita ya hari ini. Oke, kita menyanyikan. Oh, betapa indahnya. Yeah.
bahasa Indonesia. Karena saya sharing sedikit ya, waktu saya menghadiri hari pertama saya silakan duduk sebentar. Hari pertama saya masih dalam keadaan lemah karena memang flu berat yang menyerang saya pada acara saya, dan saya kira saya sama sekali tidak bisa hadir karena memang keadaan tubuh lemah ya, tubuh itu lemah sekali. Walaupun saya berusaha untuk berdiri, saya berusaha untuk berjalan gitu, kepala saya pusing terus gitu, lalu panas dingin. Lalu saya bilang, Tuhan, apa saya bisa menghadiri sesungguhnya pernah gitu ya. Tetapi kira-kira jam berapa itu? Pokoknya kira-kira hampir jam 5 sore. Saya udah mesti siap-siap karena mereka pembukaan kan untuk di opening night ya, jam 6. Aduh, saya bilang ini gimana? Akhirnya ya sudah, saya pikir ya sudah biar aja. Saya mau coba gitu ya, saya mau berusaha untuk pergi walaupun enggak dengan keadaan sedikit lemah. Dan hari pertama waktu saya hadir di conference itu, saya enggak rasa gimana ya, I don't feel like the singing, I don't feel like worship ya. Pokoknya sepertinya tuh, aduh, badannya tuh cuma duduk aja gitu. Jadi saya duduk di situ, tapi enggak mau ngapa-ngapain, cuma duduk gitu. Lalu kira-kira during worship diangkat itu, waktu worshipin angkat pujian itu, tiba-tiba saya rasa seperti ada sesuatu ya. Sesuatu itu gimana ya, dia tiba-tiba saya rasa seperti ada hembusan ya gitu. Apa itu hembusan warm ya hangat gitu, di belakang saya. Lalu tiba-tiba saya rasa kok saya mau berdiri gitu ya, saya mau berdiri, saya mau memuji Tuhan, saya mau menyembah Tuhan. Akhirnya ya sudah, saya rasa itu kehangatan itu, saya rasa saya mau berdiri. Lalu tiba-tiba saya mulai nyanyi sedikit-sedikit, saya mulai nyanyi ya. Lalu abis itu saya rasa saya pengen duduk lagi karena masih lemah, berdiri lemah, saya duduk lagi. Dan akhirnya hari kedua, waktu hari kedua saya hadir lagi, itu apa itu, hembusan itu semakin ini ya, semakin apa itu, dia semakin kuat ya gitu. Jadi apa itu, memang iblis itu benar-benar ya, iblis itu dia tahu saya lagi dalam kelemahan ya, saya lagi dalam tubuh saya sakit, saya dalam kelemahan itu iblis tahu, dia memang mau ini attack saya ya, dia mau attack saya supaya saya itu enggak mau ini ya, anything gitu. Tapi akhirnya begitu hembusan hangat itu saya rasa, saya mulai hari kedua itu makin saya rasa kok saya makin ini ya, makin rasa ada kekuatan gitu ya, sedikit demi sedikit. Lalu tubuh saya mulai ini, saya mulai ikut, saya langsung berdiri nyanyi, saya ikut-ikut itu worship team itu dia, mereka angkat pujian, saya ikut-ikut nyanyi. Dan hari ketiga sama seperti itu. Lalu hari keempat itu tiba-tiba itu tubuh saya bisa berubah total gitu, bisa kekuatan itu bisa langsung datang ya. Itu saya benar-benar bingung ya, saya bilang ini, wah ini kekuatan kok bisa berasa sekali gitu. Lalu di saat during the preaching, waktu sermon itu lagi dijalani, pastor itu dia preaching mengenai shepherd ya, Jesus is the shepherd. Lalu tiba-tiba itu during the preaching, saking kok tiba-tiba kekuatan itu datang ya di tubuh saya gitu ya, kekuatan itu datang terus. Tadinya saya duduk lemas-lemas gitu, aduh lemas-lemas kayak orang lesu gitu. Tiba-tiba hari keempat itu, wah saya bilang apa, luar biasa ya Tuhan itu. Dia betul-betul dia bilang, tapi kamu datang kemari bukan untuk duduk gitu ya. Jadi dia suruh saya. Jadi the spirit of the Lord itu dia bicara, dia bilang kamu datang kemari bukan untuk duduk, kamu datang kemari to worship me, you know. Jadi itu akhirnya itu
shaman itu, tiba-tiba kekuatan itu datang, terus saya mulai apa, wah itu orang-orang yang duduk di sebelah saya mungkin bingung ya, wah ini orang kok bisa tiba-tiba begini. Maksudnya saya langsung, aduh udah enggak berhenti-berhenti, saya praising Tuhan. Aduh orang udah berhenti praise, saya masih praising. Jadi orang bingung, udah berhenti kok dia masih praise terus. Jadi itu enggak tahu itu kekuatan dari dalam itu seperti itu Roh Kudus itu dia betul-betul ya, dia kasih saya suka cinta, dia kasih saya damai sejahtera. Jadi the next thing I know, saya waktu worship itu mulai lagi, aduh saya udah nyanyi, saya udah bergerak-gerak, saya udah aduh kayaknya udah enggak tahu itu gimana jadi. Pokoknya saya bisa rasa ternyata saya bilang, aduh ternyata Tuhan hadir. Apa Roh Kudus itu ada ya, dia hadir di touring conference. Dan apa sermonnya persis ya, sermonnya itu bahwa saya belajar banyak ya, ternyata Tuhan memang tahu keadaannya saya dalam tubuh yang sakit, dan Tuhan mau saya harus tetap berharap dari semuanya, karena di saat itu memang saya sedikit gimana ya, sepertinya tuh nggak ada nafsu ya, semua udah ini, sampai suami saya pun saya sakit tuh 3 minggu, dia juga puasa 3 minggu sekarang. Jadi luar biasa Tuhan. Dan akhirnya ya hari kelima konferensi selesai, itu di situ saya itu waktu hari terakhir itu worship team lagi angkat pujian itu penyembahan, waduh di situ memang saya rasa benar-benar hadirat Tuhan itu, aduh benar-benar di entire building itu saya bisa rasa hadirat Tuhan, karena apa ya, ke tubuh saya ya itu hadirat Tuhan tuh dia sampai menyentuh tubuh saya, jadi saya bisa rasa aduh luar biasa gitu hadirat Tuhan itu di apa di hari terakhir lagi itu ya, pas kita udah selesai konferensi itu Pastor Brian bilang apa, yuk kita ini dulu deh apa worship lagi ya sedikit gitu. Nah during the worship itu terakhir itu aduh benar-benar saya rasa itu hadirat Tuhan benar-benar ya yang menyentuh luar biasa. Jadi biar gimana saudara itu apa itu seminar ya, biar gimana itu nggak sia-sia ya, untuk saya itu nggak sia-sia seminar itu, banyak sekali kita pelajari dari setiap session-session itu firman Tuhan disampaikan semua, setiap pastor yang sampaikan semua itu apa indah ya, nggak ada yang berbeda, semua indah sama karena Tuhan yang bekerja lewat firman itu. Jadi itu saja sudah saya membagikan, dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita saudara di saat kita sakit, dan banyak apa jiwa-jiwa saya lihat di situ ya has been transformed, mereka diperbaharui, mereka di hidupnya jadi baru, mereka menyembah, aduh ada yang nangis, aduh luar biasa sekali. Jadi biar kepada saya sangat bisa syukur sama Tuhan, Tuhan boleh pulihkan saya total ya, sampai saya bisa ada hari ini pagi hari berdiri di sini. Saya tadinya pikir saya mungkin belum bisa dipimpin pujian sampai couple of weeks you know later on gitu ya, tapi Tuhan bilang kamu harus mulai gitu karena tubuh sudah dipulihkan. Itu kekuatan baru yang Tuhan kasih, jadi luar biasa. Baik itu saja sekarang saya bagikan ya. Mari kita siapkan hati saudara, kita mau masuk ke firman Tuhan. Saya persilakan saudara untuk berdiri kembali, kita menyanyikan firman Tuhan. Kami
firman Tuhan yang selalu membawa kekuatan saudara dan pertumbuhan bagi kita. Jadi jangan kita merasa lelah untuk mendengarkan firman. Di setiap hari jangan kita merasa capek, lelah, dan boringnya untuk mendengarkan firman Tuhan, sebab